Mohon izin, para bapak spesial buat para suami. Mulai sekarang aset yang kita miliki semuanya nama istri. Setuju? Oh, keren. Kalau bapak punya kendaraan mobil, mohon izin. Kalau hari ini masih nama kita sebagai suami, besok rumah ngaran istri. Sertifikat ngaran istri. Sawah ngaran pamajikan. Kebun ngaran pamajikan. Ruko ngaran pamajikan. Kenapa pak? Sinya ke pamajikan. Karena tanpa mereka kita tidak seperti ini. Setuju gak bu? Sudahlah. Nama istri pak. Ngarang ke orang di akhirat terlilating ditanya ada tepukan anaun. Kenapa pamajikan ulilah ditanya anak. Setuju? Saya taruh denak wewet pak bupati. Hari tahun hayang, hari tahun jawab, mung sebel. Kecinta ya Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim. Karena kita mah kagak punya apa-apa begitu diaudit sama Allah teh. Yayat Ruhiyat, Pak Bupati keharap, siap. Saudara Allah teh, mobil, nami bojo. Motor, nami bojo. Sawah, nami bojo. Hari mana itu bukan anon dirinya, ente ya Allah. Ke surga, oh siap. Keren pan Pak Bupati. Kita mah udah melanggang ke surga, istri masih diaudit, udah boga sagala. Kata istri teh, ayah, mama malila kene. Cek salah kita, bongan sarakah dada. Jadi, awas-awas, salaki mending bager, mending medit. Ah, udah. Hari dalil apal anger, wah yang bager. Nah itu pak, deritanya seorang suami seperti itu.